Partai PDI Gunung Kidul setelah mengadakan deklarasi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati di Kompleks Makam Kidemang Wonopawiro, Kelurahan Piaman, yang diselenggarakan Kamis 3 September yang lalu, kini Jumat 4 September 2020 akhirnya mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati mereka, Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmaji atau Babi, ke kantor KPU Kabupaten Gunung Kidul. Di prosesi pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati dari Partai Banteng ini diiringi dengan kesenian budaya dengan diarak oleh bergodo atau prajurit, gedruk, dan beksan togok. Mendaftarkan ke KPU. Untuk itu, amanah Dewan Pimpinan Pusat Partai kami jalankan hari ini untuk melengkapi mekanisme dan syarat menjadi peserta pemilu kada. Kami sampaikan dan menyatakan bahwa kehadiran kami hari ini bersama pasangan calon untuk mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati yang diusung dari satu partai politik PDI Perjuangan. Untuk itu, mekanisme selanjutnya kami serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan kami akan taat, tunduk, dan patuh atas aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul, Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmaji, secara resmi oleh DPC PDI Perjuangan hari ini kami daftarkan dan untuk bisa diproses lebih lanjut. Yaitu Bapak Benyamin Sudarmaji, Bapak Bambang Wisnu Handoyo dan Bapak Benyamin Sudarmaji. Itu hukumnya wajib. Dan semua anggota fraksi juga masuk dalam komandan tempur atau komandan TE untuk pemenangan ini. Yang berkewajiban untuk memenangkan di dapilnya masing-masing. Dan pemenangan bupati dengan pemilu kada ini, yaitu tugasnya kita. Supaya sampai saat ini kan kita belum sudah dua periode tidak pernah memenangkan, dan target saat ini harus punya bupati. Jadi 10 legislatif itu diwajibkan untuk memenangkan? Hukumnya wajib. Lucu. Imawan Umatarif, Anas Nursiva, dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.